ketika Dania sedang khusyuk mendengar alunan ayat suci Al-Quran dari MP3 pemberian Ustaz Iqbal. Syirah datang kepada Dania dan terus merentak MP3 tersebut. Kalau ikutkan peraturan, pemain MP3 tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Dania terfikir, kalau dalam kandungan MP3 itu diisi dengan kandungan agama, apa salahnya? Perkara ini telah dibawa ke bilik pejabat dan Umi bakal menentukan sama ada pemain muzik itu dibenarkan atau tidak di Wadi Safia. Umi pun membuat keputusan yang pemain MP3 itu dibenarkan jika kandungannya tidak melalaikan sama sekali. Umairah yang juga berada dalam pejabat itu berkata dalam hatinya, itu mesti pemberian dari Ustaz Iqbal. Nampaknya, peraturan-peraturan di situ terpaksalah diubah bagi berlaku adil pada semua puteri-puteri Wadi Safia. Umairah pula berterus terang pada Umi bahawa pemain MP3 itu adalah pemberian dari Ustaz Iqbal. Umi tertanya-tanya, kenapa pula Iqbal beri hadiah pada Dania? Umi mahu mendapat kepastian dari anaknya. Umairah rasa lega kerana Umi tidak marah walau sikit pun mengenai hal yang berlaku. Di saat itu, bermulalah sesi soal siasat antara Umi dan anaknya Ustaz Iqbal. Reaksi Iqbal amat bersahaja bila berdepan dengan Umi. Dia pun menjelaskan hubungan dia dan Dania hanya sekadar abang dan adik saja, tak lebih dari itu. Tambahan lagi, Iqbal beritahu alunan ayat suci Al-Quran amat baik untuk kandungan Dania. Sedikit sebanyak penjelasan Iqbal melegakan hati Umi. Umi menerima panggilan dari seseorang dan orang itu adalah adik kandung Ustaz Iqbal iaitu Kabil. Setelah agak lama tidak datang ke Wadi Safia, barulah dia mahu bertanya khabar. Maklumlah sibuk menguruskan syarikat paklangnya iaitu Husin di Kuala Lumpur. Husin adalah adik kepada Haji Mukri. Mengikut kisahnya, Haji Mukri dan Umi mula terpisah dengan Kabil sejak berusia 3 tahun. Dibawa bapa saudara mereka ke Kuala Lumpur. Pada mulanya, Kabil sekadar dibawa untuk tinggal beberapa hari. Kemudian, dibawa pula semula ke sini. Tetapi lama kelamaan Husin semakin kerap membawa Kabil dan agak lama baru dihantar pulang. Akhirnya Husin meminta Haji Mukri menyerahkan Kabil untuk dijaga seperti anak sendiri. Simpati dengan Husin dan isterinya Wan Mah yang tidak punya zuriat, Walid dan Umi terpaksa membenarkannya. Lagipun, Kabil sendiri lebih manja dengan Husin dan Wan Mah. Sehingga dewasa, Kabil lebih merasakan mereka berdua sebagai bapa dan ibu kandungnya. Tetapi, mujurlah Kabil tidak pernah melupakan Walid dan Umi. Selepas Umi dan Kabil menamatkan panggilan, sesi soal siasat diteruskan dan Umi mahu mendapat kepastian sama ada Iqbal sudah ada kekasih atau belum. Kalau tidak, Umi mahu Iqbal dijodohkan dengan Ustazah Umairah. Kini sudah masuk 4 bulan. Kucu-kucu Datuk Safwan masih belum menemui di mana Dania berada. Apa petunjuk yang mereka boleh katakan bahawa Dania kini berada dalam kawasan Pantai Timur? Datuk Safwan kerahkan kuncunya untuk terus mencari anaknya. Sikap amarah Datuk Safwan membuatkan Julia bengang dengannya. Tak habis-habis sibuk dengan hal anaknya. Datuk Safwan pulang ke rumah dan bersemuka dengan Datuk K. Kemana kau bawa Dania, ha? Aku tahu ke mana hala kau, K. Kau bawa dia ke Pahang, Terengganu, Kelantan, atau kau dah bawa dia masuk ke Siam? Kata-kata Datuk Safwan mengejutkan Datuk K. Nampaknya lelaki itu sudah dapat petunjuk. Tidak lama lagi dia dapat mencari Dania. Dania rasa sebersalah dengan Ustaz Iqbal. Dia melihat Ustaz Iqbal di surau seperti orang susah hati. Oleh itu, dia mahu berjumpa dengan Umi dan mahu memulangkan hadiah dari pemberian Ustaz Iqbal. Tapi Umi menolak sama sekali dan dia mahu Dania terus menggunakan MP3 itu. Umi memperlawa diri untuk menemani Dania balik ke bilik dan Syirah perasan dengan mereka berdua. Menyampah, ngada-ngada. Aku ingat Umi nak denda dia pasal MP3 tu. Hah, mesra betul nampak. Syirah mahu cari pasal dan menerjah ke bilik Dania. Dia mengambil sesuatu dalam laci dan dia terus membaca nota kecil yang ditulis di dalam kad hadiah. Syirah terkejut, hadiah tersebut pemberian dari Ustaz Iqbal.